You orang mana? Bangla, ha? Bangla. Ini saksi untuk rakyat Malaysia. Oh. Bukan rakyat Malaysia pergi angkat minyak botol. Ya ke? Ha. Saya ada tangkap lagi 3. Kalau you mau kena tangkap, you angkat. Kebanjiran warga asing di negara ini terutama di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur pada masa ini semakin menjadi-jadi sehinggakan mereka menguasai sesetengah kawasan tumpuan umum. Lebih membuatkan orang ramai terkilan adalah warga asing turut menikmati barangan bersubsidi yang sepatutnya diberikan ataupun dinikmati kepada rakyat tempatan. Tetapi kalau kerajaan tidak tegas dalam isu ini, nak tak nak rakyat juga yang terpaksa mengambil tindakan sendiri. Macam video yang dikongsikan ini, katanya tindakan yang bagus dari pegawai shopping kompleks yang bertugas mengambil tindakan memantau minyak masak paket di dalam sebuah pasar raya supaya tidak dijual kepada warga asing. Agaknya kalau brother ini tak ada, macam manalah agaknya? Ini baru di satu tempat, belum lagi di tempat lain. Kerajaan tidak boleh membiarkan normalisasi ini terus berlaku kerana ia bukan sahaja melanggar undang-undang, bahkan turut merompak hak rakyat Malaysia seperti subsidi bahan api dan bekalan makanan serta kemudahan lain. You ada IC tak? Rakyat Malaysia kah? You orang mana? Bangla. Bangla. Ini saksi untuk rakyat Malaysia. Oh. Bukan rakyat Malaysia pergi angkat minyak botol. Ya ke? Ha. Saya ada tangkap lagi 3. Kalau you mau kena tangkap, you angkat. Tak nak. Ha, pergi angkat minyak botol. Eh, hey, sekejap. You orang mana? You mana punya orang? Saya. Ah, Bangladesh. Nepal. Nepal. You sama. Okay. Ini minyak. Ada IC. Rakyat Malaysia saja punya. Bukan rakyat Malaysia. Angkat minyak botol. You taruh balik. Saya sudah tangkap 3. Kalau you mau kena tangkap, you angkat. Kalau tak mau kena tangkap, you simpan balik. Pergi angkat minyak botol. Tahu tak? Faham. Ini subsidi rakyat Malaysia punya. Sekarang you taruh. Angkatlah. Angkat, angkat. Pergi simpan balik. Angkat, angkat. Ini subsidi kerajaan untuk rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia, you pergi simpan balik. Okey, pergi, pergi, pergi. Simpan balik. Angkat minyak botol. Minyak lah. You angkat, saya tunggu you dekat luar, saya mesti tangkapnya. Tengok berapa banyak you angkat. Kita rakyat Malaysia pun angkat 3 beg saja. You sampai 6 beg you angkat. Okey, angkat minyak botol sana.